Hasan bekas isteri kepada Didi and K lepas nikah baru buat semua terkejut. Buka sahaja radio, tagline tak handsome tak apa, janji kaya. Sering kali kedengaran sehingga seluruh rakyat Malaysia pun naik pening dengan iklan tersebut. Itulah tagline yang mempopularkan pakar pelaburan saham, Datuk Dr. Muhammad Nazri Khan Adam Rasul Khan atau juga dipanggil DDNK. Alhamdulillah, beliau telah pun menamatkan zaman dudanya dengan pilihan hati Tuan Nur Ernie Rosmeris pada September lalu. Sebelum ini, DDNK pernah mendirikan rumah tangga namun bercerai selepas 20 tahun hidup bersama dan mengesahkan perkahwinan ini merupakan perkahwinan yang kedua selepas mula berkenalan dengan isteri sekitar September tahun lalu. Ada juga yang berkata kononnya usahawan tersebut melangsungkan perkahwinan dengan isteri baru tidak sampai sebulan selepas bercerai dengan bekas isteri Hasmawati Samsudin sekitar Ogos lalu. Perkara itu kemudian mengundang kecaman warganet apabila Hasmawati memberikan ucapan tahniah di samping mesej tersembunyi di social media yang mendakwa usahawan tersebut melangsungkan perkahwinan di Thailand. Hasmawati turut mendakwa keserasian selama 22 tahun dan pengalaman mengharungi jatuh bangun bersama tidak mampu bertahan setelah bekas suaminya meraih kejayaan sekarang. Sementara itu, Ernie menepis dakwaan mengatakan dirinya menerima DDNK atas dasar status dan taraf sosialnya sebagai individu berpengaruh. Diulangi, artikel ini diambil dari artikel berkenaan. Sebagai penggemar media hiburan, harus berhati-hati dalam memilih sesuatu isu. Kami tidak bertanggungjawab kerana pihak kami tidak tahu kesahihan berita yang dikeluarkan artikel berkenaan. Jangan meletakkan kepercayaan penuh dan membuat spekulasi atas perkara yang kita tidak pasti. Menghayati hiburan boleh, jangan sampai kita melibatkan diri dengan fitnah dan buka aib mereka. Ya, kejap-kejap. Nak lihat apa seterusnya? Subscribe dulu, okey? Okey, sedikit ya. Janji-janji. Okey, 1, 2, 3. Okey, subscribe. Terima kasih. Dengan sumpahan mulut aku.